Kebakaran hebat melanda gudang gas LPG di Jalan Cargo, Taman 1, Ubung Kaca, Denpasar, Bali. Kobaran api dan asap tebal yang membumbung tinggi sempat membuat panik warga sekitar. Petugas Damkar Denpasar yang mendapat laporan berupaya memadamkan amukan si jago merah. Membutuhkan waktu beberapa jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Akibat insiden ini, sebanyak 18 pekerja gudang mengalami luka bakar, di mana salah satunya kritis karena alami luka bakar 50%. Seluruh korban telah menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Denpasar dan Badung. Dari apa namanya? Dari kegiatannya pun saya sudah sempat ke dalam, ya, hanya disampaikan agen gas saja. Tetapi kalau ada indikasi yang lain saya tidak tahu. Sementara itu, penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan petugas. Polisi juga telah memasang polis lain di bekas gudang gas LPG yang ludes terbakar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.